Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Para sesepuh, aji sepuh, pepunden ingkang dahat kinabekten, para pamomong kelurahan minangka sang-sang agung kawula dasi ing tlatah kelurahan Bumi Reso ingkang panas Sindarsono, para bapa para ibu ingkang dahat kinurmatan, para kadang taneman ingkang dahat kinapresnan. Langkung rumiyin monggo kloso panjenengan sedaya tansah hastungkara utawi hamangku puja sapa puji syukur wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala Gusti Kamu Agung welas asih murba asih sedaya hagarya jagat ingkang tansah maringi karahmatan nggih kalimatan sarasan kegiatan saha kawilujengan satemah kula sapa panjenengan sedaya sawet pinangi wonten panggung mriki kanthi rahayu lujeng kali sing sami kala rubidu panggudu bebaya sakalihing mamala selawat-selawat kunjuk dumateng puspa haruming guna nggih mustikaning marcapada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalah para keluarga sareng para mitra kinasihipun ingkang badhe ajeng-ajeng syafaatipun ing bidang yang mulu kiamat kubro untuk balik ke acara-acara pitulah untuk didetik dengan ciri pun untuk setelah olahkan goro-goro puluh malu dengan jagad serungkan balikin maron somudu sadar yang itu penyusih agungi samudu pangak somo amarki kula cuman toko ngadeng jitu wonten ngajeng panjang sedulu betul atas ngirangi toto prasilo awit yang ini papan sukawara yang makadeng kapuk sopro cuman tepung ngantri jitur wonten ngajeng panjenengan sedoyo gula minoko sulih taliro taling boso sedoyo bergoto paduban joget lengger
hikmah kantos wekdal mangdalo engkas pisan ngaturaken sugeng rawuh kanthi winatur karajan kalayan kalis ing sabda dhumateng panjenengan sedaya ingkang angka kalih sedaya bergatuh pahyudan joget lengger hikmah kantos wekdal mangdalo ngaturaken agung kuwangunan tanpa bersebab kanthi lelega utama pada sesampun sabya amrawuh dalam pandhiki kanthi wilujeng kalih ing sabdikrala ingkang mangka tiga wonten ingkang dados acara ing dinten kedinten dinten tumpak kasih setu kliwon malam radite manis adlegi kirang langkung tabuh dosa ratri wedal nuswandra imbang pracita surya kaping 18 malam 19 Juni warso kali hewu kali likur utawi wala songlas gul kongidah warso sewu kawan dosun gula badeng ngawantan akan pagelaran kelangan suko atur panglibut buatan gula arupi joget lengger soho joget lengger saking panjoget wanujo soho panjoget priyo aris saking iji pasu-pasu gimudi para panjoget wanujo para panjoget priyo adalah ingkang yodo sumerbah panjang sedoyo tansah binarikan karunan kusiaan kabel jahat arti kesarasan, kesehatan, kegiatan, kawulit sengan, karahazan, karahayun kalis ing sambikola rubito panggutut beruyo kasama alis saking purwa magiwasono tansah binaro toto titi tentrem adem ayem marem mesem gantem porem ojo ngasih mendem mumpung usum handa-dagi kerem atas menikah menikah teratur tentu kewan agar berpatur purwoma diwasana wanten cecer cewek hilang suka situ tandang tanda tuin toto perami kulonyun sehagunging samudra paksono jenang selo wadar kali saksoniran haburan toyen wanten lepating lo suruh diru jayaniran lepulut ini bangas tuti bila hidup ikhwala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bongko kepala pura assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepi tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lenggeran napa nek salam kan kudu wajib dijawab. Nggih, mboten? Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu 'ala umur dunya wadin wa 'ala alihi wa sahbihi jami'an mabatu. Atote mukaramin para alim sesepuh binispo ingkang kinurmatan linangkung dumateng keluarga-keluarga nggih menika seni tradisional hikmah kalimo soto subhanallah nama yang luar biasa membawa nama Islam dengan kalimat syahadat. Mudah-mudahan apa yang akan dilaksanakan pada malam hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan nantikan baik sahabatnya baik dunia dan di akhirat. Terutama kepada semua anggota dari hikmah kalimusota yang terhormati, Bapak Ibu, Mas Mas dan Mbak, semua warga masyarakat Bimerso yang kita muliakan, perkenankan kami memperkenalkan diri. Walaupun sudah 5 bulan kami di sini, baru kali ini kami bertemu dengan Bapak Ibu, Mas Mbak, adik-adik di suasana yang terbuka. Karena alhamdulillah saat sekarang mudah-mudahan pandemi berlalu, tinggal kita melaksanakan yaitu peningkatan ekonomi dan terutama budaya-budaya ini akan bisa dipintaskan lagi. Ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Tiga, yang pertama adalah ilmu. Dengan ilmu kita akan menjadi
mudah. Yang kedua, dengan agama. Dengan agama kita akan menjadi terarah. Yang terakhir, budaya. Dengan budaya, insya Allah hidup kita akan menjadi indah. Tepuk tangan untuk Imah Kalimah Sahabat. Itu tiga hal yang kita sampaikan. Yang pertama dengan ilmu. Monggo Bapak Ibu Simbah, putra-putra panjenengan sakniki pun mangsane disekolahaken. Nggih mboten? Bulane bulan Juni, Juli bulan pendaftaran sekolah. Wonten instruksi saking Pak Bupati, ayo sekolah. Sakniki pun mboten duwe SMP, Bu, mboten 9 tahun tapi 15 tahun. Minim-minime SLTA. Niku yang kedua ilmu. Yang kedua agama, monggo insya Allah TPG Madrasah Diniyah putra-putra panjenengan didasari ilmu agama. Yang ketiga budaya, ini contoh pada malam hari ini. Mudah-mudahan ampun pinten taun iki mboten pentas. 2 tahun. 2 tahun memang pemerintah belum memperbolehkan, alhamdulillah sekarang sudah diperbolehkan. Mudah-mudahan pentas pada malam hari ini sukses, bisa belajar lagi meningkatkan apa yang panjenengan ilmu punya, yaitu ilmu berkenaan dengan tari-tari panjenengan. Titip kami, monggo Bapak Ibu ingkang badhe tindak mriki ampun kesupe, daleme ampun ditinggal. Dalam artian ditinggal mriki nek ampun bener-bener aman. Nggih. Nika lan dumateng pengunjung kula suwun jagi keamananipun. Terima kasih kepada Limas yang telah membantu dari teman-teman pemuda untuk pentas pada malam hari ini, dan kami mohon para pemuda yang ada di Mendola ini bisa menjaga lingkungan kita. Mudah-mudahan di Bumi Irsa ini pada malam hari ini bisa melaksanakan pentas dengan aman, dan untuk pentas-pentas selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Itu pesan kami. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.